Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Anime Kimi no Na wa membahas pacaran dalam Islam, dan satu lagi topik yang berjudul Anime Doraemon Stand By Me dan ajaran Islam di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Anime One Punch Man dan Islam sebagai solusi bagi Jepang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Jika kalian pernah melihat meme-meme lucu di internet, mungkin kalian akan familiar dengan penampilan sang main karakter dari serial anime yang akan kita bahas kali ini. Ya, di awal-awal kemunculannya, main karakter dari anime ini justru lebih dikenal sebagai salah satu karakter di dalam meme-meme lucu yang bertebaran di internet. Dengan ekspresi datarnya dan kata-kata ciri khasnya yaitu, oke, begitulah karakter serial anime satu ini dikenal oleh dunia. Ya, dia adalah Saitama dari anime One Punch Man. Serial aslinya sendiri sebenarnya adalah sebuah serial parodi yang dibuat oleh seorang kreator bernama samaran One, yang diposting di dalam website pribadinya. Lalu serial parodi indie tersebut diangkat menjadi serial manga yang diilustrasikan oleh Yusuke Murata. Sedangkan animenya sendiri pertama kali mengudara pada tahun 2015, yang diproduksi oleh studio Madhouse. Sedangkan season keduanya diproduksi oleh studio GC Staff pada tahun 2017. Fakta menariknya adalah, sejatinya serial ini sendiri hanyalah sebuah proyek iseng dari sang kreator, yaitu yang bernama One. Berawal dari keresahannya terhadap serial-serial bergenre shonen yang mainstream pada saat ini. Dan seperti yang telah saya katakan di atas, karena komik ciptaannya ini viral sebagai karakter meme di internet, akhirnya serial tersebut diadaptasi menjadi sebuah serial manga yang diilustrasikan oleh Yusuke Murata. Ya, itulah sedikit perkenalan kita tentang serial One Punch Man yang akan kita bahas kali ini. Namun kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang alur dari serial ini, karena seperti biasa, yang akan kita bahas justru adalah pesan dan hikmah yang dapat kita ambil dari serial tersebut. Dan alhamdulillah ternyata serial ini banyak sekali mengandung pesan-pesan yang bisa kita ambil untuk pelajaran dalam kehidupan, ataupun hanya sekedar untuk menambah wawasan kita tentang negara Jepang itu sendiri. Ya, tepatnya di episode ke-1, saya menemukan suatu pesan yang mungkin sedikit relevan dengan apa yang terjadi di kehidupan bermasyarakat di negara Jepang. Ya, kalau kita amati baik-baik, sebenarnya kebanyakan pesan-pesan yang disampaikan dalam anime-anime Jepang biasanya adalah terinspirasi dari kehidupan-kehidupan masyarakat ataupun juga berasal dari pemikiran-pemikiran kebanyakan dari masyarakat Jepang yang tertuang dalam imajinasi mereka. Misalnya banyak sekali anime-anime yang mengangkat tema tentang hikikomori dan para otaku. Lalu bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana perlakuan orang-orang selain mereka terhadap perilaku mereka. Ya, tema hikikomori banyak diambil sebagai tema dalam serial anime karena hal itu sesuai dengan apa yang terjadi di Jepang, di mana arus hikikomori di Jepang sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan. Bahkan ada juga sebuah kasus menggemparkan di mana seorang pria menikahi waifu pujaannya, yaitu Hatsune Miku, yang merupakan sebuah vocaloid alias hanyalah sebuah software buatan manusia. Lalu banyak juga anime-anime dan manga yang mengambil tema tentang isekai. Hal ini mungkin disebabkan karena kebanyakan orang-orang Jepang tidak memiliki pengetahuan lebih tentang dunia lain ataupun dunia setelah kematian. Namun mereka memiliki rasa penasaran tentang hal-hal yang di luar pengetahuan mereka, seperti dunia gaib dan dunia lain. Maka karena itulah mereka berimajinasi bahwa dunia lain itu begini dan begini, serta dunia setelah kematian itu begini dan begini, dengan sesuatu yang menurut mereka masuk akal jika hal itu terjadi di dunia lain. Begitupun juga di dalam anime One Punch Man, di mana di episode ke-1 diceritakan bahwa Saitama sedang berusaha untuk mencari pekerjaan yang tak kunjung didapatkannya. Lalu saat itu ia secara tak sengaja bertemu dengan monster manusia kepiting yang sedang mencari seorang anak kecil yang menjahilinya.
Monster tersebut melakukan segala cara untuk menemukan anak itu. Singkat cerita, sang manusia kepiting tersebut akhirnya menemukan anak itu. Dengan segera ia berusaha untuk membunuh anak tersebut. Namun akhirnya sang anak tersebut diselamatkan oleh Saitama yang secara tidak sengaja juga sedang berada di daerah tersebut. Dan Saitama pun mengatakan dalam dialognya bahwa tidak akan kubiarkan kau membunuh anak kecil di zaman seperti sekarang ini. Ya, dari dialog sederhana tersebut, mungkin kita sedikit bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud oleh Saitama dengan kata-kata zaman seperti sekarang ini. Namun jika hal itu dihubungkan dengan berita-berita tentang permasalahan atau krisis yang terjadi di Jepang, kita mungkin akan langsung dibuat tercengang dan sedikit miris dengan kenyataan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat Jepang. Ya, poin dari dialog yang dikatakan Saitama tersebut adalah tentang permasalahan krisis generasi muda yang terjadi di Jepang. Selain tentang permasalahan pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan, serta masalah tingkat bunuh diri yang sangat besar, Jepang yang selalu dikenal memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri ini ternyata juga memiliki permasalahan dan krisis-krisisnya tersendiri yang tak kalah unik dan mungkin juga hanya terjadi di negara ini saja, yaitu krisis generasi muda Jepang. Seperti dikutip dari berbagai laman berita di internet, dikatakan bahwa diprediksi tahun 2040, Jepang bakal mengalami krisis anak muda. Hal ini dikarenakan jumlah bayi yang lahir di Jepang setiap tahunnya semakin menurun. Dan hingga data terakhir, angka kelahiran di Jepang hanya mencapai di bawah 1 juta per tahun. Menurunnya minat untuk menikah disebut sebagai penyebab paling utama dari permasalahan ini. Seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya yang berjudul Wanita Jepang Ternyata Lebih Solehah Dibandingkan Yang Kita Kira, di sana saya telah menjelaskan bahwa ketika wanita Jepang memilih untuk menikah, maka mereka harus meninggalkan semua keseharian mereka, misalnya pekerjaan dan pendidikan yang mereka biasa jalani sehari-hari. Hal itulah yang membuat kebanyakan wanita Jepang lebih memilih untuk tidak menikah dan terus melanjutkan kehidupannya sebagai wanita karir. Selain itu, faktor keengganan mereka untuk memiliki anak karena biaya hidup yang mahal serta faktor-faktor lainnya menjadi beberapa penyebab terjadinya krisis tersebut. Bagi Islam, sebenarnya solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini sangatlah mudah. Karena dalam Islam selalu ditekankan bahwa menikah dan memiliki anak adalah salah satu dari ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Seperti yang tertulis dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat. Dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu di hadis lainnya juga dikatakan, ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan di hadis lainnya juga disebutkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila manusia itu telah mati, maka terputuslah dari semua amalnya kecuali 3 perkara: shodaqoh jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. So, tidak mengherankan jika saya mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk permasalahan di negara Jepang. Karena dalam ajaran Islam, menghasilkan keturunan dan mempersunting pasangan dengan sebuah pernikahan lalu menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dan bisa dikatakan sebagai sebuah ibadah untuk memuluskan jalan setiap individu Muslim menuju dunia lain yang diimpikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin jika Perdana Menteri Jepang secara tidak sengaja menonton video ini, saya berharap semoga para orang-orang elit dan pemerintahan di Jepang, dan khususnya kepada Perdana Menteri Jepang, dapat menerima saran yang saya berikan dan mencoba untuk mempelajari ajaran Islam, serta yang tak kalah pentingnya adalah menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat di negara Jepang. Hal ini tak lain dan tak bukan adalah guna menghindarkan kepunahan populasi orang-orang Jepang di masa depan. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Anime One Punch Man dan Islam sebagai Solusi bagi Jepang. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian.
agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat egagologi.